pompa hemat energi, bebas biaya bulanan, nggak bayar listrik, nggak usah pakai solar. Sesok minggu deh, ayo taja melu aku. Melu aku, melaku-melaku, neng Purworejo. Kita penggeraknya menggunakan tekanan air. Jadi sumber itu dibuat konstruksi supaya mempunyai daya tekan untuk sebagai penggerak pompa hidram ini. Dan nanti di pompa hidram ini diubah menjadi daya dorong untuk menaikkan ke ketinggian. Nanti kalau kita ke Purworejo, iya, saya ajak ke lapangan, alun-alun. Aku mau. Berikan mie ayam aja ya. Naik kuda ya. Sesok tak tunggu ke dure tersodar dure noras. Ya apa sih? Apa sih? Gak tahu. Suka makan dure gak? Sesok minggu de ayo taja melu aku. Melu aku melaku-melaku Purworejo, tekan Purworejo, laku. Apa kok? Cedak kok ndak menggaring etan. Tau, Mas. Apa pentele, Mas, beduk ikonnya tak lukun. Ya kami senang sekali, kami mengapresiasi, bahkan mudah-mudahan menginspirasi bagi desa-desa yang lain. Itu yang kedua, Pak Ratno ini mudah-mudahan bisa menyerap tenaga kerja ya, khususnya para tenaga kerja produktif yang memang sampai saat ini memang kesulitan untuk mencarikan pekerjaan ya. Nanti kita akan bekerja sama, kita inisiasi ada kerjasama dengan BUMDes sehingga nanti segala permodalan dan sebagainya biar nanti dari BUMDes terhadap Pak Ratno. Yang penting Pak Ratno ini memproduksi terus, nanti yang memasarkan adalah dari BUMDes. BUMDes dan pemerintah desa ini yang sedang menggodok bagaimana nanti mekanisme usaha yang akan dijalin antara Pak Ratno dengan BUMDes. Alhamdulillah ini sangat-sangat positif sekali bagi masyarakat. Kami mengapresiasi, bahkan insya Allah di nanti ada acara penganugerahan kepada orang-orang seperti Pak Ratno yang kita apresiasi di tingkat kecamatan.